Baik, insyaAllah dalam beberapa minit lagi, tepat jam 9 suku kita mula insyaAllah. Okay, test suara Ana. Okay. Clear ke tuan-tuan perempuan? Jelas? Dah jelas. Jelas, Ustaz. Okay, Alhamdulillah. Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, para peserta kelas Teratak Hadis, berjumpa lagi kita dalam siri-siri pengajian. Dan malam ni giliran subjek ataupun perbincangan berkaitan tentang metodologi ahli hadis, dan kita tawakuf ataupun kita tangguh sementara hari itu sempena Ramadan. Dan Alhamdulillah kita kembali semula untuk meneruskan pengajian hadis. Suka saya ulang kembali secara ringkas apa yang telah kita kemukakan dan bincangkan dalam siri-siri yang lalu. Telah berlalu sekitar 3 siri, yang mana saya pada siri yang pertama saya telah jelaskan tentang kedudukan perbincangan metodologi ahli hadis dalam sub bidang-bidang yang ada dalam ilmu hadis. Sebab para peserta, tuan-tuan, puan-puan tahu, dan saya percaya tuan-tuan, puan-puan dah lalui, dah jelas bahawa ilmu hadis adalah ilmu yang sangat luas dan banyak perbincangannya. Cabang-cabang perbincangannya sangat luas. Jadi dalam siri yang pertama saya telah jelaskan maksudnya metodologi ahli hadis ni kat mana perbincangannya, iaitu lebih kepada penyusunan ataupun
macam mana ahli hadis ataupun ulama-ulama hadis menyusun menggunakan pendekatan-pendekatan tertentu dalam menyusun hadis-hadis dalam karya ataupun kitab-kitab mereka. Kemudian dalam siri yang kedua saya telah jelaskan apakah maksud metod dan hubung kait metodologi ahli hadis itu dengan metodologi ataupun cara penyelidikan pada zaman moden. Sebab kita dapati kecanggihan ataupun idea untuk menjalankan penyelidikan yang baik, penyelidikan yang dipercayai sebenarnya telah dimulakan oleh ulama-ulama Islam dan asasnya telah diletakkan dalam Al-Quranul Karim. Kemudian dalam siri yang terakhir, saya telah jelaskan bahawa pendekatan metod ataupun menjelaskan sesuatu maklumat itu secara tersusun dengan baik, jelaskan ataupun kemukakan maklumat dengan sahih, itu sebenarnya dituntut oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan puan-puan, boleh rujuklah nota-nota yang lepas, kemudian boleh dapatkan bantuan daripada rakaman. Maksudnya sambil-sambil baca nota dan boleh dengarlah rakaman. Baik, alhamdulillah, sebenarnya untuk membincangkan metod tu ada lagi cabang-cabangnya, cuma saya risau takut tuan-tuan perempuan tertunggu-tunggu bila nak masuk kepada kitab kan. Tak sabar. Tapi tak apa, kita akan go through kepada kitab insya-Allah sampai pada masanya. Cuma sebelum munculnya pelbagai kitab-kitab hadis itu, saya nak bawa tuan-tuan kepada apa yang berlaku dahulu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin tuan-tuan dah ada banyak pendedahan, saya percaya dah banyak belajar mustalah pun dah habis kan. Jadi saya nak recall baliklah, sebagai anggaplah ini sebagai ulang kaji, ataupun bagi para peserta yang masih baru, anggaplah ini adalah pelajaran yang saya cuba ringkaskan, sebab ni bukanlah topik utama kita. Tetapi dia adalah penting supaya kita nampak maklumat itu bersambung dan ia adalah rentetan daripada apa yang berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bersambung pada zaman sahabat dan disambung lagi pada zaman tabi'in dan seterusnya kemuncak ataupun zaman keemasan bagi ilmu hadis pada sekitar kurun ketiga dan keempat hijrah. Baik, para peserta semua, saya dah share skrin kat sini, ataupun tuan-tuan puan-puan para peserta boleh rujuk pada nota PDF masing-masing. Jadi saya akan bawa sikit ataupun jelaskan sikit-sikit lah apa yang tercatat. Kalau nak jelaskan semua mungkin tak sempat pada malam ni. Okey, kita pergi kepada poin 2.1. Ni lebih kepada pendahuluan. Saya recall balik apa yang telah dijelaskan pada sebelum ini, siri-siri kuliah pada sebelum ini. Dan pada malam ni saya nak bawa kepada perbincangan, iaitu tajuknya perkembangan periwayatan hadis pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana fokusnya adalah macam mana proses penyampaian hadis itu berlaku. Dan para peserta semua, tuan-tuan puan-puan, anggaplah para sahabah itu adalah umpama, saya suka gunakan istilah CCTV recorder kepada apa yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah baginda dilantik menjadi nabi, sejak berada di Mekah sampailah baginda wafat. Dan orang-orang yang berada, para sahabah yang berada di sekeliling baginda, itulah yang berfungsi sebagai kamera ataupun perakam penyimpan sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak terkecuali para isteri baginda, ummahatul mukminin. Jadi proses nak rekod itu dah berlaku, menyimpan hadis itu dah berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu adalah pendahuluan. Dan kita nak recall balik apa yang berlaku pada zaman Nabi. Dan saya malam ni nak bertanya tuan-tuan puan-puan, apa yang tuan-tuan puan-puan dah belajar sebelum ni, saya nak minta tuan-tuan puan-puan kemukakan contoh-contoh lah. Nanti sampai pada poinnya, saya akan tanya
dan mintalah siapa yang boleh jawab dan buka buka mikrofon dan jawab. Okey, baik. Okey, sekarang kita tahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala dan baginda hidup sebagai utusan Allah ini dalam tempoh 23 tahun dan pecahan masanya adalah 13 tahun di Makkah dan 10 tahun di Madinah. Secara kasarnya macam itulah. Tetapi kalau kita lihat kebanyakan hadis berlaku, periwayatan hadis, rekod itu berlaku banyak ketika baginda sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah. Sebab mungkin bilangan para sahabah pun dah ramai dan kita kata cabaran-cabaran, ancaman ataupun tekanan itu tak banyak berlaku, kesukaran itu tak banyak berlaku sebagaimana yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabah sewaktu baginda berada di Makkah. Maksudnya ada juga rekod-rekod hadis ataupun peristiwa sirah Nabi yang direkod sewaktu di Makkah, tetapi jika nak dibandingkan dengan kuantiti hadis yang direkodkan sejak Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, secara umumnya saya dapati bahawa yang di Madinah itu lebih banyak dan perawi-perawi pun lebih aktif merekodkan apa yang berlaku di Madinah. Jadi kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah para sahabah itu telah membuahkan hasil dan keberkatannya dirasai sehingga sekarang. Maksudnya para sahabah yang mengambil langsung daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ilmu daripada baginda, apa yang baginda ajar, tak kiralah berkaitan Quran, hadis dan segala ajaran tentang Islam telah difahami, telah didengar, difahami dan direkodkan oleh para sahabah dan disampaikan oleh mereka kepada golongan kemudian. Baik, para peserta semua, okey, itu adalah pendahuluan. Maka saya nak bawa kepada poin yang seterusnya, iaitu 2.2. Usaha dan kaedah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis. Sebab sebelum kita bincang tentang kitabnya, tentang sahabat yang menulis hadis, kita bincang dulu macam mana hadis tu delivered, disampaikan daripada baginda sendiri, dan kita nak tinjau secara ringkas betapa bersungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ajaran Islam. Selain daripada Al-Quran, dan selain daripada Al-Quran, maka yang lain itu penerangan tentang Al-Quran ataupun akhlak baginda semuanya dianggap sebagai hadis. Okey, baik, di sini berikut adalah beberapa kaedah atau method. Okey, kalau tuan-tuan selalu dengar perkataan method, maksudnya itu adalah pendekatan, kaedah, cara yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan hadis. Dan kalau kita nak buat kesimpulan awal, kita kata sebahagian cara itu ada yang formal, ada yang tidak formal. Ada yang formal sebagai guru, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai guru yang cemerlang, dan ada yang digunakan, kaedah yang digunakan oleh baginda adalah yang tidak formal ataupun secara spontan. Tetapi dalam semua itu, semua keadaan itu, para sahabah tengok, dengar dan mereka rekodkan. Baik, yang pertama, okey, yang pertama, Nabi menggunakan lisan baginda, dan lisan baginda ataupun kata-kata baginda telah diberi pujian daripada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi di sini dalam ayat dalam surah An-Najm, Allah menyebut perkataan an-nutq, iaitu menyebut. Maka bila gunakan istilah menyebut, maka ia tak lari daripada menggunakan lidah dalam bentuk percakapan, pertuturan, ucapan dan sebagainya. Maka di sini basic Nabi SAW seorang yang fasih dan berbangsa Arab telah menggunakan bahasa Arab yang difahami oleh para sahabah, dan para sahabah kebanyakan mereka adalah berbangsa Arab.
Maka Nabi menggunakan lisan mereka daripada bahasa mereka sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa bi lisani qaumihi liyubayyana lahum. Dan tidaklah kami utuskan sebelum kamu wahai Muhammad mana-mana rasul melainkan rasul itu akan berbicara, akan bercakap menggunakan bahasa yang difahami oleh kelompok awal yang bersama dengan rasul tersebut, dan fungsinya ialah liyubayyana lahum. Rasul itu bercakap itu adalah untuk menerangkan ajaran Allah kepada kaum masing-masing. Jadi di sini kita dapati baginda telah menggunakan metod berucap, bercakap. Okey, menyampaikan hadis kepada para sahabah. Maksudnya Nabi ajar para sahabah dengan menggunakan kaedah kata-kata. Kemudian secara langsung, menggunakan secara langsung kepada para sahabah. Bila menggunakan kata-kata, maka para sahabah dengar. Kadang-kadang berlaku dalam bentuk dialog biasa, juga direkodkan oleh para sahabah. Berlaku dalam bentuk menjawab soalan, ataupun Nabi ada sesi khas, itu sama ada dalam bentuk tazkirah selepas solat, ataupun Nabi memberikan khutbah dan khutbah itu dihafal oleh para sahabah. Cuma sebagai maklumat tambahan, setakat yang saya sendirilah saya baca, saya kaji tentang hadis-hadis Nabi, setakat yang saya tahu, tidak ada satu rekod dalam hadis yang para sahabah menghafal khutbah Nabi daripada awal hingga akhir. Mungkin para sahabah akan petik beberapa kalimah-kalimah yang penting, poin-poin yang penting, ataupun setakat yang saya tahu antara khutbah yang agak panjangnya ialah khutbah Hajatul Wada', panjang Nabi cakap. Tapi cara para sahabah rekod hadis khutbah itu tidaklah bermula dengan innalhamdulillahi nahmaduhu sampai nak qomat. Bukan, saya sendiri setakat pembacaan saya yang tak berapa banyak ni, saya dapati para sahabah tidaklah menghafal keseluruhan teks khutbah Nabi. Maksudnya tidak adalah kita jumpa dalam hadis, okey, khutbah minggu pertama, tahun pertama hijrah, okey, apa khutbah dia daripada awal hingga akhir, kemudian Jumaatnya seterusnya. Tidak, kita tak jumpa teks-teks khutbah yang diriwayatkan secara penuh, melainkan para sahabah akan petik beberapa poin yang penting dan mereka hafal. Kadang-kadang mereka sebutkan bahawa saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara demikian itu di atas mimbar. Kemudian kadang-kadang Nabi lepas solat, Nabi buka soalan, Nabi bagi tazkirah selepas subuh dan sebagainya. Dan di antara ucapan yang agak panjang setakat yang saya tahunya ialah apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang ad-dajjal, cerita tentang tanda-tanda kiamat, memakan masa beberapa jam. Itu pun kalau kita perhatikan hadis yang riwayatkan tentang Dajjal itu tidaklah keseluruhan diriwayatkan, tapi para sahabah memilih poin-poin yang penting. Jadi kadang-kadang melibatkan waktu solat, Nabi berhenti kemudian Nabi sambung lagi cerita tentang akhir zaman. Baik, para peserta semua, itu adalah medium ataupun kaedah, metod yang pertama yang Nabi menggunakan kata-kata baginda. Dan itu adalah asasnya Nabi menyampaikan ajaran Islam menggunakan kata-kata baginda. Kemudian ada tak cara lain? Jawapannya ada, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan perbuatan ataupun al-fi'l. Dan ini pun adalah sunnah. Sebab itulah saya jelaskan awal-awal tadi bahawa kedudukan para sahabah di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah suatu yang ditakdirkan. Suatu yang ditakdirkan oleh Allah, maka kita dapati mereka function, mereka sangat berfungsi. Setiap gerak laku baginda, kadang-kadang sampai mereka boleh describe muka Nabi jadi macam mana, kulit Nabi ataupun muka Nabi kemerahan, Nabi letak kaki kanan di atas kaki kiri ke, Nabi letak, Nabi buat isyarat menyantumkan ataupun menyelat antara jari jemari baginda,
Kadang-kadang Nabi tertawa dan disifatkan tertawa baginda tu sikit saja Nabi senyum. Kadang-kadang bila Nabi buat macam tertawa terlalu lucu mungkin Nabi apa nampak macam taring kan, ataupun yalah maksudnya di describe kepada kita dalam hadis sebegitu detail. Walaupun yalah kita terfikir kan, kita terfikir kenapa Allah tidak takdirkan pada zaman itu tidak ada CCTV ataupun perakam kamera kan, nak rekod apa yang Nabi buat. Senang nak pindahkan kepada umat kemudian. Tetapi setakat yang saya faham daripada takdir Allah itu, ia adalah berbentuk ujian. Berbentuk ujian untuk kita sebagai umat akhir zaman ini nak test adakah kita mampu apa percaya kepada perkara yang ghaib. Sebab Rasulullah sendiri, kalau nak dibandingkan kita dengan baginda, baginda adalah bersifat ghaib dengan kita sekarang kerana kita tak pernah melihat baginda, mendengar kata-kata baginda, tetapi kita beriman dengan apa yang disampaikan kepada kita dari generasi ke generasi. Jadi tak lari daripada fitnah ataupun ujian. Allah nak uji kita sebagai umat akhir zaman, adakah kamu mampu beriman dengan apa yang disampaikan ataupun dengan kewujudan manusia yang bernama Muhammad bin Abdullah itu sendiri. Baik, tuan-tuan, puan-puan, jadi perbuatan baginda adalah menterjemahkan. Jadi di sini sebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis dengan cara menunjukkan sendiri dalam tindakan baginda perbuatan. Jadi Nabi menterjemahkan Islam itu ataupun wahyu Allah itu ataupun Al-Quran itu sendiri sebagaimana yang disebut oleh Ummul Mukminin Aisyah, kana khuluquhu al-Quran. Akhlak baginda adalah interpretasi kepada Al-Quran. Maka di sini para peserta semua, apa yang baginda buat direkodkan oleh para sahabah, dan kita hendaklah tahu bahawa antara hikmah Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan Ummul Mukminin, Ummahatul Mukminin, mereka itu ramai, fungsinya adalah untuk merakam ataupun menyebut ataupun melihat gerak-geri baginda sallallahu alaihi wasallam sewaktu baginda berada di rumah, pergaulan baginda dengan ahli keluarga, dengan isteri. Dan itulah maksudnya tugas yang besar itu tidak mampu ditanggung oleh seorang ataupun dua tiga orang wanita. Maka Allah takdirkan antara hikmah Allah mengizinkan Nabi berpoligami melebihi daripada empat orang adalah tugas untuk melihat apa yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tindak tanduk baginda sepanjang baginda berada di rumah. Maka saya nak bawa para peserta semua kepada satu arahan Allah Subhanahu Wa Taala khas kepada ummahatul mukminin apabila kita membaca firman Allah dalam suratul Ahzab. Allah kata wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah innallaha kana latifan khabira. Jadi arahan langsung daripada Allah kepada isteri-isteri Nabi. Wadhkurna, sebutkan, sampaikan. Ma yutla fi buyutikunna, apa yang dibaca, apa yang disebut dalam rumah-rumah kamu, wahai isteri-isteri Nabi. Min ayatillah, sama ada yang dibaca itu adalah daripada wahyu Al-Quran, wal hikmah ataupun hikmah, iaitu tafsirannya ialah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk merekodkan syariah Islam itu sendiri, dan kita dapati ummahatul mukminin betul-betul telah menjalankan tugas. Kita lihat macam mana mereka mampu describe cara Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi hadas besar. Kan ada riwayat daripada Maimunah, ada riwayat daripada Aisyah, ada riwayat daripada Ummu Salamah, dan itu tidak diriwayatkan oleh sahabat-sahabat Nabi yang lelaki-lelaki. Sebab apa? Benda itu adalah bersifat peribadi. Maka oleh kerana apa yang Nabi lakukan itu adalah berbentuk tashri' pensyariatan, maka
isteri-isteri Nabi melihat apa yang Nabi buat, bermula dengan apa, basuh tangannya, menghilangkan najisnya, cara wuduknya. Kemudian ada satu keadaan di mana Nabi skip ataupun Nabi tinggalkan basuh kaki, kan. Antara salah satu cara mandi hadasnya, Nabi menangguhkan basuh kaki itu pun direkodkan oleh isteri Nabi. Jadi betapa betapa telitinya mereka. Maka di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita rumuskan bahawa baginda telah menyampaikan hadis melalui perbuatan baginda. Maksudnya baginda buat, para sahabah cerita, riwayat itu pun dikira sebagai sebagai hadis. Baik para peserta semua. Okey. Okey, untuk poin nombor tiga ini saya sebut sebagai tajuknya penjelasan al-bayan. Al-bayan maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hadis-hadis tertentu kepada para sahabat yang meminta penjelasan. Jadi di sini setakat statement ini, kadang-kadang Nabi sampaikan sesuatu perkara, dah bagi ucapan dah. Dah bagi ucapan sekian-sekian. Tetapi kadang-kadang cara Nabi bercakap dengan para sahabah, kita kata trigger. Maksudnya dia, Nabi mencetuskan satu keadaan di mana para sahabah berfikir untuk mencari jawapan. Contohnya yang saya teringat sekarang ialah bila Nabi SAW bersabda, yadkhuluna al-jannata min ummati sab'una alfan bighairi hisabin wala adab, atau kama qal. Nanti satu masa di hari kiamat akan ada 70 ribu orang daripada kalangan umat baginda Nabi SAW yang mana akan masuk syurga tanpa hisab ataupun tanpa azab. Tanpa hisab ni maksudnya skip bahagian hisab, dia terus ke sirat dan masuk ke syurga. Dan tak perlu masuk ke neraka, terus Allah dah maafkan mereka. Mereka ada satu, mereka ada kebaikan, ada rekod yang baik, menyebabkan Allah mudahkan urusan mereka di mahsyar dan segera antara yang cepat sampai ke syurga. Statement tu tergantung. Maksudnya siapakah golongan 70,000 itu, menyebabkan para sahabah meneka-nekalah, cuba bertanya-tanya sesama mereka siapakah yang dimaksudkan dengan 70,000 itu. Ada yang kata ahli Badar, ada yang kata daripada kalangan Muhajirin dan Ansar. Masing-masing mencari jawapan. Sebab Nabi bagi statement hadis pada peringkat awal hanya sekerat itu saja. Maka Nabi, setelah itu Nabi masuk rumah. Maka bila Nabi dengar macam ada bunyi bising-bising sikit, maka Nabi keluar dan memberitahu jawapan. Dan memberitahu jawapan maksudnya al-bayan, penjelasan kepada para sahabah, menghuraikan hadis. Statement yang pertama tadi, maka Nabi kata alladhina la yastarqun wala yatatayyarun wala yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi kelompok yang mana 70,000 orang yang special tadi, mereka adalah golongan yang mana tak pernah minta untuk diruqyahkan mereka. Kemudian mereka tak percaya kepada petanda sial. Kemudian mereka tidak menggunakan kaedah perubatan secara al-kai ataupun menggunakan besi panas. Dan yang terakhirnya, mereka memiliki sifat tawakal yang sangat besar terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan kebaikan tadi, kita kata hasanat ataupun amalan-amalan mereka yang berkualiti tinggi itu menyebabkan Allah maafkan mereka dan tidak mengira, tidak meletakkan mereka pada proses hisab. Maka di sini saya nak relate kepada tuan-tuan puan-puan, iaitu Nabi walaupun dah bagi statement awal, tapi kalau para sahabah masih tak clear, tak faham, maka mereka, Nabi akan datangkan lagi pentafsiran kepada statement yang awal tadi. Dan kalau yang biasa baca hadis dan akan dapat lihat betapa bijaknya ummahatul mukminin, khususnya ummul mukminin Aisyah, kan, ummul mukminin Aisyah. Sebab kadang-kadang Nabi bersabda satu hadis dan Aisyah dia cuba tanya, dan soalan tu memang sangat sangat apa kita kata sangat bijaklah.
Misalnya bila Nabi bersabda, apa Nabi cakap dalam hadis baginda, man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ah wa man kariha liqa Allah kariha Allahu liqa'ah. Siapa yang suka jumpa Allah, Allah suka jumpa dia. Maka siapa yang benci, tak suka untuk kembali kepada Allah, maka Allah pun tak suka untuk berjumpa dengannya. Maka Aisyah radhiyallahu anha secara fitrahnya, dan dia seolah-olah bercakap bagi kita semua. Aisyah kata, kulluna yakrahul maut. Semua kita ni tak suka nak meninggal dunia ataupun nak, kalau boleh tak nak mati. Secara fitrahnya kita tak nak meninggalkan dunia ni. Cuma Nabi jelaskan, ini al-bayannya, Nabi jelaskan bahawa yang kamu faham itu wahai Aisyah bukan yang aku maksudkan. Maksudnya yang Nabi nak sebut sebenarnya daripada hadis suka jumpa Allah, Allah suka jumpa kita tu, maksudnya ialah suatu keadaan di mana apabila dah sampai sakaratul maut dan dibentangkan keadaan sebenar yang bakal dihadapi oleh si mati tadi, sama ada dia akan ke syurga ataupun ke neraka, pada masa itulah hadirnya perasaan seorang hamba itu. Maka bila dia melihat dia dijanjikan akan ke syurga, akan dimuliakan, maka pada masa itu hadir satu perasaan suka jumpa Allah, maka di situlah Allah balas dengan suka jumpa dia. Tetapi bila dibentangkan nasib dia, keburukan yang bakal dia hadapi, masa tu benci, tak nak mati, tak nak jumpa Allah, maka Allah pun tak nak jumpa dia. Jadi Nabi nak maksudkan dalam hadis baginda ialah Nabi nak bagi tahu bahawa yang berlaku perasaan suka ataupun benci itu hanyalah semasa sakratul maut ataupun dekat-dekat dah nak mati. Okey, setakat itu saya nak buka soalan kepada para peserta. Siapa nak share daripada pengalaman ataupun pengetahuan tuan-tuan puan-puan setakat belajar hadis? Ada tak hadis lain yang Nabi buat statement? Nabi buat statement, para sahabah tanya tentang statement tu. Maksudnya para sahabah, maksudnya tak clear lagi. Ada tak? Saya buka kepada tuan-tuan puan-puan kalau nak share 2-3 minit kalau ada. Siapa boleh kongsikan kalau ada tahu hadis-hadis yang mana Nabi bagi satu statement, tiba-tiba para sahabah faham lain, Nabi betulkan. Ada ke? Assalamualaikum Ustaz. Okay, tak ada tak apa. Saya tambah satu contoh lagi. Saya tambah satu contoh lagi apabila Nabi SAW menjelaskan tentang keadaan pada hari kiamat nanti, Nabi bersabda, yuhsyarun nasu yawmal qiyamati kufatan, uratan, ghurlan, buhman. Nabi buat satu statement bahawa semua manusia akan dihimpunkan di hadapan Allah dalam keadaan hufah, iaitu hufah ni tanpa alas kaki, kaki ayam, urah, kemudian telanjang, tiada seurat benang pun, ghurlan dan tidak berkhatan, buhman, buhman tu tidak membawa sebarang bekal bersama dengan mereka. Maka Aisyah radhiyallahu anha sebagaimana biasa, dan kita pun dengar hadis ni macam pada peringkat awal dulu-dulu masa saya kecil kan, bila dikatakan bahawa kita akan telanjang semua di padang mahsyar nanti. Maka pertanyaannya, kata an-nisa, apa ar-rijal wan nisa yanzuru ba'dhum ila ba'd, laki-laki dan perempuan akan melihat antara satu sama lain. Okay, sekejap ya. Kering tekak. Okay, bila Nabi bersabda tentang keadaan orang yang pergi ke padang mahsyar dalam keadaan telanjang, maka timbullah satu pertanyaan, kalau telanjang semua nanti sibuk nak lihat antara satu sama lain, maka apa yang berlakunya? Nabi kata, al-amru asyaddu min hadha,
perkara yang berlaku pada masa tu, keadaan sebenar yang berlaku pada masa tu sangat dahsyat sehingga manusia tak terfikir pun nak buat perkara, nak fikir, nak lihat aurat antara satu sama lain. Maka di sini berlaku penjelasan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap kefahaman para sahabat, kan? Okey. Okey, seterusnya tuan-tuan puan-puan, iaitu metodnya ialah metod pengulangan, metod pengulangan. Maka di sini Nabi kadang-kadang mengulang satu-satu statement, mengulang pengajaran baginda. Pertama kali disebut, kemudian dalam waktu yang lain diulang lagi. Maka di sini saya sebutkan bahawa Rasulullah SAW seringkali mengulang-ulang hadis untuk memastikan para sahabat benar-benar memahaminya ataupun menghafalnya. Jadi di sini kalau kadang-kadang kita melihat faktor mengulang sesuatu hadis itu disebut oleh para sahabah, Nabi kalau nak cakap satu perkara tu penting, Nabi akan ulang sebanyak 3 kali. Ataupun Nabi nak menarik perhatian para sahabah terhadap satu perkara. Misalnya Nabi cakap bila Nabi berbicara tentang dosa-dosa yang besar, Nabi sebut asyirku billah, kan? Ayyu dhanbi a'zam, Nabi cakap asyirku billah, kemudian wa'uququl walidain, syirik kepada Allah disusuli dengan derhaka kepada kedua ibu bapa. Kemudian dosa yang terakhir yang disenaraikan dalam hadis itu ialah ala wa qaulaz zur. Nabi cakap iaitu membuat penyaksian palsu, membuat penyaksian palsu. Maka membuat penyaksian palsu itu diulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa kali sehinggakan para sahabat kata laitahu sakata. Alangkah baiknya kalau baginda berhenti, stop daripada mengulang banyak-banyak kali. Jadi di situ mengulang banyak kali itu di samping untuk memastikan para sahabat ingat, pada masa yang sama Nabi nak highlightkan tentang betapa besarnya dosa seseorang yang membuat penyaksian palsu. Okey, seterusnya apa yang Nabi gunakan kaedah lain? Okey, kaedah seterusnya ialah Nabi menggunakan kaedah at-tazkirah ataupun membuat peringatan yang biasa, iaitu okey di sini disebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan para sahabatnya tentang hadis-hadis tertentu dalam berbagai-bagai kesempatan. Maksudnya Nabi akan merecall balik, mungkin ada sesuatu keadaan yang sesuai, Nabi akan sebutkan bahawa Nabi pernah bersabda sekian-sekian. Maka di sini maksudnya dalam majlis yang berbeza-beza akan diulang hadis-hadis yang telah baginda sebutkan dalam majlis yang lalu. Seterusnya, kaedah yang lain, Nabi dia tak gunakan satu cara saja. Maka antara cara yang lain yang Nabi gunakan ialah kaedah cerita ataupun al-qasas. Al-qasas iaitu cerita-cerita yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak kiralah kadang-kadang cerita itu pernah disebutkan dalam Al-Quran ataupun cerita itu tidak pernah disebutkan dalam Al-Quran. Kalau disebutkan dalam Al-Quran, maksudnya kadang-kadang datang statement yang menghuraikan. Biasanya dalam Al-Quran ada cerita tentang Al-Khidir ataupun Nabi Khidir bersama dengan Nabi Musa alaihi salam. Kemudian dihuraikan lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memperincikan beberapa poin. Maksudnya ada cerita dalam hadis yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Dan banyak lagi kisah-kisah umat terdahulu yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian metod yang berikutnya untuk menarik perhatian para sahabah, dan Nabi nak bagi dekat pengajaran itu kepada para sahabah, Nabi menggunakan kaedah perumpamaan. Nabi menggunakan kaedah perumpamaan. Contohnya bila Nabi nak nyatakan bahawa betapa
eratnya antara hubungan antara setiap mukmin itu, maka Nabi umpamakan sebagai satu jasad yang memberi kesan antara satu sama lain. Misalnya Nabi bersabda, mathalul mu'minina fi tawadihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udhun tada'a 'alaihi sa'irul jasadi bis-sahari wal humma. Nabi dalam mengumpamakan, bila nak describe, nak jelaskan kepada para sahabah bahawa umpama struktur ataupun hubungan antara mukmin dengan mukmin yang lain itu adalah umpama satu jasad, satu tubuh yang sama. Kemudian sekiranya Nabi cakap kalau satu anggota badan itu sakit, maka akan menyebabkan keseluruhan badan itu tidak akan merasa demam, akan mengalami demam dan akan tak dapat tidur lah. Maaf ya tuan-tuan dan puan-puan, bunyi budak-budak bising. Itu selingan. Jadi nak sebutkan bahawa Nabi ni sebagai guru yang sangat mulia, sangat pandai dalam menyampaikan maklumat sehinggakan para sahabah tak jemu untuk belajar dengan baginda. Suka saya ambil masa nak bagi maklumat tambahan bagi sesiapa yang nak dapatkan maklumat lebih lanjut tentang kaedah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar ataupun menyampaikan hadis, maka saya sarankan tuan-tuan puan-puan beli dalam Shopee, ada satu buku iaitu teknik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pengajaran, ataupun Rasul seorang guru. Rasul seorang guru, yang mana kitab asalnya adalah kitab karangan nama dia Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, tak silap tajuknya Ar-Rasul Al-Muallim, tu kitab versi Arab, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Melayu, dan kitab tu menyenaraikan 40 kaedah Nabi mengajar. Kaedah Nabi mengajar. Jadi saya senaraikan dalam nota ni hanya beberapa sahajalah. Okey, kemudian antara cara ataupun kaedah yang seterusnya ialah Nabi menggunakan media ataupun menggunakan kaedah penulisan. Walaupun kita faham, kita belajar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pandai membaca dan tidak pandai menulis, dan disebutkan al-ummi. Walaupun baginda adalah yang sangat pintar, sangat bijak, tetapi disifatkan sebagai al-ummi. Walaupun dibahaskan dalam kalangan ulama adakah Nabi kemudian jadi pandai ataupun tidak, tapi ala kulli hal, poin yang saya nak sampaikan di sini ialah Rasulullah menggunakan ataupun menyampaikan hadis menggunakan kaedah penulisan. Maka apa yang dicatatkan, apa yang keluar daripada mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dan ditulis oleh para sahabah, penulis-penulis baginda, lalu disampaikan kepada umat manusia, tak kiralah raja-raja ke ataupun kelompok-kelompok tertentu, maka apa yang tercatat itu pun adalah hadis dan diriwayatkan. Misalnya yang paling terkenal adalah hadis dalam Al-Bukhari apabila Nabi SAW mengutuskan surat kepada Herakl, iaitu Hercules, Maharaja Rom, yang mana mengajak Maharaja Rom itu supaya memeluk Islam. Nabi kata aslim taslam, kalau kamu masuk Islam kamu akan selamat. Yu'tikallahu al-ajra marratain, Allah akan berikan kepada kamu pahala dua kali, iaitu pahala kamu memeluk Islam, pahala juga kelompok ataupun rakyat-rakyat bawah kamu yang turut memeluk Islam. Maka apa yang Nabi catatkan dalam kitab itu, tulisan itu juga disebut sebagai hadis. Misalnya yang dicatatkan dalam surat itu, watikah itu, ialah min Muhammadin abdillahi wa rasulihi ila Hiraql azimir Rum. Maksudnya Nabi menggunakan intro yang sama. Nabi tahu bahawa SOP ataupun standard penulisan surat kepada raja-raja perlu dinyatakan bahawa siapa yang mengirimkan, siapa yang menerima.
Dan pada masa yang sama, Nabi turut memelihara kedudukan orang yang menerima surat itu. Maksudnya, kalau dalam konteks bahasa kita sekarang, kita panggil apa? Yang amat berhormat, yang amat berusaha, kan? Maksudnya, kalau dia ada pangkat, dia kekalkan pangkat dia. Dan itulah yang digunakan oleh Nabi SAW bila baginda menyebut dalam surat itu min Muhammadin abdillahi wa rasulihi ila Hiraql. Ila Hiraql, kepada Hiraql. Kemudian Azimir Rum, Nabi menggelarkan dia sebagai Maharaja, Maharaja Rum. Maksudnya Nabi tak gugurkan kedudukan dia. Kemudian disebutkan dalam itu, apa, dalam surat itu, antaranya Nabi kemukakan ayat ataupun firman Allah Subhanahu wa taala, qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah, sehinggalah akhir ayat. Jadi di sini kaedah penyampaian maklumat, penyampaian risalah, penyampaian hidayah Allah itu tidaklah semata-mata terhad dalam kelompok yang berada di Madinah saja, yang mendengar khutbah baginda saja, tetapi diperluaskan golongan sasar itu kepada maharaja-maharaja, dan sebahagian maharaja itu menyambut baik surat itu, dan ada yang masuk Islam dan ada yang tidak menerima Islam pun dia balas dengan cara yang baik. Hanya Maharaja Kisra sahaja Kisra sahaja, iaitu Kaisar Kisra Parsi sahaja yang mengoyak ataupun yang kita kata menyambut secara negatif surat baginda. Jadi yang lain menyambut baik. Kemudian kaedah penulisan juga, penulisan ataupun penyampaian hadis juga digunakan oleh baginda dalam banyak keadaan lah. Misalnya Nabi dalam menyampaikan bara'ah, iaitu menyampaikan kita panggil apa, satu perkeliling yang baru yang disampaikan kepada Ali bin Abi Talib untuk dibacakan di hadapan musyrikin yang masih tawaf pada tahun ke-9 Hijrah, tahun-tahun akhir setelah baginda membuka Fathu Makkah, membuka kota Makkah. Kemudian ada lagi haji yang tahun berikutnya, maka diisytiharkan pada tahun itu adalah tahun terakhir orang musyrikin dibenarkan untuk tawaf di Kaabah dalam keadaan, maksudnya Nabi kata jangan ada lagi musyrikin yang masuk ke tanah haram dan tidak dibenarkan ada orang tawaf secara telanjang dan sebagainya. Maka disampaikan arahan itu melalui penulisan. Jadi di sini saya rumuskan bahawa ada 7 metod, sebenarnya banyak lagi. Antara yang tak disenaraikan di sini ialah Nabi menggunakan tulisan, menggunakan menggunakan tulisan di atas tanah. Nabi gores, Nabi buat sekian-sekian bentuk, Nabi buat okey, ini adalah cita-cita seorang manusia. Kemudian yang paling dekat dengan dia adalah kematian. Kan Nabi gores atas tanah dan dibuat lakaran itu oleh para ulama, maka Nabi nak memahamkan para sahabah tentang maksud baginda dengan membuat raja. Dan kadang-kadang Nabi membuat goresan atas tanah tu dengan menyebut contohnya hadza siratullah, ini adalah jalan Allah, lurus je. Jalan itu ada jalan-jalan yang banyak, dan Nabi cakap ala ra'si kulli sabilin syaitanu yad'u ilaih, pada setiap jalan itu ada syaitan-syaitan yang menyeru untuk masuk kepada jalan exit-exit yang lain itu. Maka di sini apabila Nabi menggunakan kaedah tulis ataupun membuat rajah, maka kita dapati maklumat ataupun hadis itu disampaikan kepada para sahabah dan memberi kesan kepada mereka. Baik, di sini selesai kita kata ada sekitar 7 metod yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan hadis kepada para sahabah, dan disampaikan hadis itu kepada umat kemudian. Kemudian dan kita dapati juga para sahabah yang melihat kepelbagaian metod ini turut melakukan perbuatan yang sama kepada orang yang berikutnya. Contohnya antum
tuan-tuan puan-puan pernah dengar hadis musalsal kan? Hadis musalsal yang mana perawi tu dia buat satu keadaan dalam menyampaikan hadis, dia pegang tangan ke, dia apa menyebut hadis sambil tersenyum ke, yang kemudian pun sebut sambil tersenyum juga, yang sambil pegang tangan, ataupun dia cakap inni uhibbuka fillah, saya suka kamu kerana Allah, kemudian baru sebut sabda baginda. Jadi perbuatan meniru apa yang Nabi lakukan itu turut bersambung-sambunglah musalsal, bersambung-sambung kepada generasi para sahabat, tabi'in dan seterusnya. Kerana nak meniru keadaan, suasana penyampaian hadis yang diterima daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, dalam masa yang berbaki ini saya nak buka kepada para peserta untuk bertanya soalan sekiranya ada. Okey, silakan siapa ada masa banyak lagi ni. Ada nak tanya apa-apa, silakan. Boleh buka mic kalau sudi. Okay, silakan kalau ada. Okay, ada chat kat sini. Sekejap saya baca. Okay, silakan. Tuan Izzat, silakan. Okey, silakan kalau ada nak tanya apa-apa. Okey, ada soalan dalam ruang chat kat situ. Sekejap saya baca. Okey. Okey, apa ni? Setiap matan hadis memang ada syarahan, dia memang maksud saya tak berapa nak tangkap maksud soalan ni. Mungkin boleh chat boleh ataupun boleh cakap melalui mic, silakan. Tuan Ustaz, boleh? Silakan tuan. Assalamualaikum Ustaz. Mic tak okey ke? Assalamualaikum Ustaz. Ataupun siapa-siapa boleh jelaskan maksud soalan ni? Boleh bantu? Setiap matan hadis memang ada syarahan dia tentang maksud matan tu ke? Macam tu soalan. Okey, kalau nak merujuk, cuba saya cuba faham . Kalau nak merujuk kepada situasi para sahabah tadi, bukan semua keadaan lah. Bukan semua keadaan. Kadang-kadang satu statement tu nak sahabah dah faham, sahabah dah clear maksud hadis tu, tak ada masalah. Tapi kadang-kadang yang Nabi jelaskan, yang Nabi ulang balik, yang Nabi menjawab soalan daripada hadis ataupun statement yang pertama, sekiranya statement tu boleh ada double meaning, ada maksud tersirat dan sebagainya. Maksudnya bukan menjadi kelaziman. Tetapi kalau yang ada yang dipanggil istidrak ataupun ada soalan berdasarkan statement yang pertama, maka perkara itu pun direkodkan dalam hadis. Kerana sebahagian soalan itu sangat penting. Kerana yang terlintas dalam fikiran kita,
umat akhir zaman ni barangkali juga pernah terlintas dalam kalangan para sahabat. Okey. Soalan seterusnya kalau ada. Saya prefer gunakan mic kalau ada. Silakan tuan. Ada banyak masa lagi. Okey, ada soalan daripada chat. Okey, ha, betul lah kot. Ha. Macam tu mungkin maksud Tuan Izzat. Eh? Saya cuba faham. Okey, kalau tak ada soalan, kalau tak ada soalan, saya sambung penjelasan untuk melengkapkan masa kita. Daripada 7-7 method itu ataupun 7 pendekatan Nabi itu, kadang-kadang yang Nabi gunakan ialah melontarkan soalan kepada para sahabat. Tadi saya sebut Nabi mengulang ataupun Nabi menjawab soalan daripada sahabat. Maka antara kaedah Nabi nak trigger ataupun Nabi nak cetuskan pemikiran para sahabat, mengajak mereka berfikirnya, banyaklah contohnya. Maksudnya Nabi memulakan soalan. Contoh yang saya nak sebutkan ialah apabila Nabi bertanya sahabat baginda yang bernama Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab. Nabi tanya dia, "Ya Ubay, ayu ayatin fi kitabillahi ma'aka a'zam?" Wahai Ubay, kamu hafal Quran. Kamu rasa, Nabi trigger. Kamu rasa dalam banyak-banyak ayat yang kamu hafal itu, maka ayat mana yang kamu rasa paling power sekali, paling tinggi kedudukan dia, paling bagus, paling a'zam, paling hebat? Jadi Nabi minta, seolah memberi ruang kepada para sahabat untuk berijtihad. Maksudnya cuba test dulu. Maka apa yang berlakunya, Ubay bin Ka'ab dia berijtihad lah. Maka dia cakap, "Wahai Rasulullah," dia rasa ayat yang paling tinggi kedudukan dalam kitabullah, dia cakap, "Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum." Jadi Ubay bin Ka'ab dia rasa kitab ataupun dalam ayat Al-Quranul Karim yang paling tinggi kedudukannya bagi dia lah. Bagi dia, daripada awal Al-Quran hingga akhir Al-Quran, dia rasa ayat yang paling istimewa ialah Ayatul Kursi. Maka bila Nabi mendengar jawapan itu, maka Nabi tepuk di atas dada Ubay. Nabi cakap, "Liyahnikal ilm abal mundhir." Bagus kamu wahai Abul Mundhir. Apa yang kamu cakap tu betul. Jadi di sini Nabi tak dah menjelaskan terus sebarang maklumat apa yang baginda nak sampaikan. Tidak, kadang-kadang Nabi buka ruang kepada para sahabat untuk try. Maksudnya cuba jawab dulu, kamu rasa apa. Maka di sini dalam kita boleh dapat satu mesej bahawa kadang-kadang sebelum kita bertanya ustaz ataupun kita mencari jawapan daripada orang, kita talibul ilmi juga, kita belajar agama, kadang-kadang kita cuba dulu teka jawapan kepada apa-apa soalan yang kita terima ataupun yang kita jumpa dalam hari-hari, dalam kehidupan seharian kita. Kemudian ni proses melatih, maka kita cuba cari, kita agak jawapan dia apa. Lepas tu jangan terus amalkan, maka verify, pergi kepada satu proses yang berikutnya, kita sahkan apa yang kita faham itu betul ataupun tidak daripada para asatidah kita lah. Maksudnya kita rujuk orang-orang yang lain yang lebih pakar daripada kita, ataupun kita mencari jawapan dalam internet dan sebagainya. Tapi proses untuk kita melatih, kita meningkatkan gaya berfikir ialah kita mencuba dahulu cari jawapan yang betul, agak-agak setakat asas pengetahuan yang kita ada. Kemudian barulah peringkat seterusnya, kita mencari jawapan untuk mendapatkan pengesahan daripada pihak yang lebih berautoriti. Jadi di sini kita belajar daripada hadis Ubay bin Ka'ab tadi. Kemudian kadang-kadang Nabi dalam keadaan tertentu, Nabi memberi teka-teki dalam kalangan para sahabat yang lebih ramai, bukan terhadap satu orang. Misalnya
Nabi membuat teka-teki terhadap para sahabah tentang satu pokok yang mana diumpamakan seorang Muslim, seorang mukmin yang mana memberi manfaat kepada orang lain. Dan bila Nabi cirikan pokok itu, maka Abdullah bin Umar dia kata barangkali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksudkan pohon kurma. Maka di situ proses pengajaran Nabi terhadap para sahabah juga dalam bentuk Q&A lah. Dan Q&A itu bukanlah berlaku daripada pihak sahabah tetapi daripada guru itu sendiri, iaitu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dialognya, jawapan Nabinya, semua itu direkodkan dan dihafal dalam satu riwayat yang lengkap. Jadi di sini jelaslah kepada kita bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berusaha sebaik mungkin dalam menyampaikan hadis baginda, dan baginda tidaklah membuatkan para sahabah jemu untuk duduk bersama baginda. Dan Abdullah bin Mas'ud pernah menyebut, dalam saya tutup dengan kata-kata Abdullah bin Mas'ud, dia kata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhawwalu alaina al-mau'izah makhafata as-sa'amati alaina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjarakkan iaitu mau'izah, iaitu tazkirah, ucapan baginda tidaklah terlalu kerap kepada kami, bimbang, takut-takut kami ni bosan. Sikit-sikit tazkirah, lepas subuh tazkirah, duha tazkirah, lepas zuhur tazkirah, lepas asar tazkirah. Bukan, Nabi tak buat cara macam tu. Kerana Nabi bimbang para sahabah akan jemu dengan ucapan baginda. Tapi dijarak-jarakkan majlis-majlis tazkirah yang formal. Tetapi dialog-dialog biasa tetap berlaku macam proses ataupun aktiviti kehidupan. Jadi di sini saya rumuskan juga bahawa tazkirah itu ataupun pengajaran yang formal itu sesuai juga untuk dijarakkan supaya student tidaklah jemu. Baik, alhamdulillah selesai pada malam ni. Okey, ada chat sikit saya baca. Ada tu. Apa yang ada dalam chat sini? Okey, sahih versus mutawatir. Okey. Kemudian dia tanya macam mana saya nak membezakan dengan jelas. Okey. Sahih dan mutawatir, soalan dia. Okey, dalam masa yang ringkas ini macam mana nak bezakan antara sahih dan mutawatir? Okey. Untuk membezakan sahih dan mutawatir ni, kalau sebut benda tu mutawatir, kita tak tanya lagi dia sahih ataupun tidak. Kerana mutawatir itu adalah kita panggil apa? Over, lebih daripada yang sahih. Maksudnya sahih tersangat sahih, melangkaui standard ataupun memang tak dikira pun ataupun tak dinilai pun bila satu riwayat itu telah dipanggil riwayat yang mutawatir. Jadi yang dinilai sahih ke, daif ke, hasan ke, maudhu' ke adalah riwayat yang ahad, iaitu riwayat yang tidak mencapai taraf mutawatir. Kalau satu riwayat itu telah disahkan ia mutawatir, kita tak guna hadis ni mutawatir dan ia adalah sahih. Itu satu ucapan yang salah. Satu ucapan yang salah. Bila kita kata hadis ni mutawatir, stop, cukup. Hadis ni mutawatir, Al-Quran mutawatir, hadis ni mutawatir secara lafaz, hadis ni mutawatir secara makna. Okey, cukup dah. Okey. Yang tak mencapai taraf mutawatir itu yang dilabel sebagai sahih ke ataupun tidak. Kena faham. Jadi janganlah sebut kata-kata hadis ni mutawatir lagi sahih. Tu salah tu kata-kata tu. Sebab mutawatir tu memang kita kata dah terlalu sahih, memang terlalu hebat, tidak dikira dan dinilai dalam status ilmu hadis mustalah yang kita belajar tu. Sebab memang dah di luar daripada penilaian. Sebab terlalu banyak riwayat dan mustahil perawi-perawi itu mereka berdusta, berpakat untuk berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harap menjawab soalan. Okey. Alhamdulillah.
Okey. Alhamdulillah selesai. Semua tak nak cakap malam ni. Baik, tak apa. Kalau ada yang terkurang, mungkin boleh rujuk rakaman. Mohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan sepanjang pengendalian majlis pada malam ni. InsyaAllah boleh rujuk nota dan kita akan sambung dalam poin, dalam kelas akan datang, insyaAllah poin-poin yang berikutnya. Baik, setakat itu dulu tuan-tuan, puan-puan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Narakum fi liqa'in akhar. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.